Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Belum. Sekarang kita alihkan untuk termohon dulu. Nanti dia terkait dengan kemas itu. Tim kuasa. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan enggak, Pak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Pak, kemarin lebaran kemana, Pak? Rencananya lebaran kemana, Pak? Lebaran ada di Indonesia. Pelantikan Kaso hari Jumat. Pak Presiden sudah mengundang kereta cepat yang mau dibutuhkan dulu. Harusnya negeri Indonesia ditanyakan. Itu dari komunikasi belum? Belum. Tapi ya, saya tahu itu sudah dalam perencanaan lama. Pak, Mas Hasto kemarin Pak bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak, Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi Ketua Umum. Ketua? Bukan Golkar. Pak Jokowi katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nanti masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Terima kasih Pak. Apanya? Baru dalam penghitungan, saya kira mungkin besok atau Jumat selesai. Ya. Pak, kemandirian obat, tadi kan yang salah satu bantuan yang dikirim kan juga obat gitu, Pak. Nah, terkait kemandirian obat, apakah ada rencana fitofarmaka ini masuk ke Fornas JKN gitu, Pak? Nanti dilihat di PP yang baru, kelihatan semuanya di situ. Tapi ada komitmen. Ditunggu saja PP-nya. Ya, kurang bayar karena kalau sudah diaudit, rampung ya pasti dibayar. Kamu harus ngerti mekanisme itu. Enggak langsung tagih bayar. Ada penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar. Itu mekanisme ya. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.